hukum hukum makmum baca kuat bersama bacaan imam sehingga boleh didengari selang 2-3 orang. Ketika sir pula makmum baca sangat kuat. Tuan-tuan, bacaan hendaklah yang pertama, apabila kita baca Al-Quran, apabila kita katakan bacaan, bermaksud kita sendiri mendengar bacaan itu. Kalau tidak, kita tutup mulut, itu bukan kita baca, itu lintasan. Ataupun kita imrar, Arab kata, imrarul kalimah. Kita melalukan kalimat dalam fikiran kita, ia bukan bacaan. Bila kita faqra'u, kamu baca, baca, artinya dia sendiri dengar. Diri dia tu dengar. Mungkin orang tak dengar, tak apa. Dalam erti kata lain, jika dia silap, dia tahu. Dia salah sebut, dia tahu. Tapi bukan sampai dia baca, sampai kacau satu saf dah. Ha? Yang tu dia kena pergi jadi imam lah. Dia baca untuk diri dia. Sir bukan bermaksud dia diam, tak dengar. Maka itu tak sah kerana dia tak membaca. Jadi dia membaca sehingga kadar diri dia sendiri tahu bacaannya, apa yang dia baca. Ha? Okey. Bila imam baca, kita tak perlu baca. Walaupun ulama khilaf dalam masalah adakah perlu bacaan Fatihah. Ha? Jika sekiranya imam membaca jahar. Ha? Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena baca kerana Fatihah itu adalah rukun daripada kana la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat melainkan dengan Fatihah. Jadi dia mesti rukun, dia sendiri kena baca. Dalam mazhab yang lain, dalam Hanbali juga, ini yang diterjemahkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahwasanya dia makmum tidak membaca kerana suruhan membaca itu, Fatihah itu bagi yang bukan makmum. Ini antara alasannya ialah firman Allah, idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, maka hendaklah kamu dengar padanya dan kamu diam. Jadi imam baca, kita dengar, kata dia. Kalau imam baca dan kita baca, habis imam tu baca untuk siapa, dia kata. Itu alasan yang Ibn Taymiyyah habis-habisan mempertahankan masalah ni. Dia kata kalau dah imam baca, kemudian kita pun duduk kalut baca, tak dengar yang dia baca, buat apa dia angkat suara baca? Buat apa faedah Allah, syariat suruh dia baca kuat? Kalau bukan untuk kita dengar, untuk dia seorang kuat yang kita sekarang duduk kalut baca Fatihah. Itu alasan dia. Maka dia kata, bila imam baca, kita tidak baca. Ada dua mazhab. Kedua-duanya okey, betul lah masalah ni. Maksudnya tak mengapa. Khilaf ni dia panggil khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau satu orang, kalau dia nak baca, dia tak boleh. Dia mesti kacau satu saf. Saya nak nasihat dia ikut pandangan hak kata tak payah baca tu. Hang kacau lah. Ha? Sampai kawan sebelah tak boleh. Saya satu pagi, pergi subuh mana? Semayang. Kawan tu semayang, makan rayan. Oh, demam dia. Mula-mula macam bau gudang garam. Lepas tu puteri. Kesian kan dah nak bau. Dia, satu lagi saya nak sebut lah, aku terlupa. Kita ni, dia ada rukun hidup bersosial ni. Kita bersosial hidup ni. Agama dia ajak kita supaya bagaimana nak hidup bermasyarakat. Kita mai ke masjid, dia suruh ajak kita duduk dalam saf yang lurus. Kalau saf kita bengkok pun sebenarnya kita sembahyang Tuhan yang sama juga. Tapi dia mahu kita disiplin. Dia suruh kita pakai wangi-wangian. Duduk dalam saf, dia suruh kita bersih, dia suruh kita ikut imam, jangan potong imam. Kerana agama nak ajak kita disiplin. Dia suruh kita masuk saf, dia larang kita langkah kepala orang. Semua
diajak kita. Jadi patutnya kita belajar. Saya nak sentuh sikitlah kadang-kadang. Kita di masjid ni ada kita buat peti ais ni, ramailah orang duk bubuh. Saya terima kasihlah pada semua orang yang duk bubuh makanan tu. Bila orang bubuh makanan, bukannya semua ni cerita ni Gunung Ledang punya mana ni. Kan. Bila orang bubuh makanan, kita ambil lah dengan kadar yang kita nak makan. Kita nak makan berapa? Dua, ambil dua lah. Tapi kalau rumbuh 30, kita ambil 20. Oh. Kita pun garu pala nak bagi siapa makan. Kita makan tang ni je lah. Hak mai tang masjid ni. Dia kata ada kawan saya anu di Padang Besar nak makan. Dia beli tang Padang Besar lah, kata tang ni. Dia makan tang ni. Pasal kawan tu bubuh, dia niat dia, dia nak bagi orang hak mai masjid tu makan. Sekali kalau tak bagi, tengok sombong masjid, tak mau bagi. Bukan sombong. Supaya kita ada timbang rasa. Saya tengok dulu, tuan-tuan kalau pergi di Mekah, Madinah, Nanda, kita rasa malu sebagai orang Islam. Dulu ada orang suka bagi ni, makan bulan puasa orang suka derma lah, bagi yogurt percuma, macam-macam. Ada sebagai orang tu, sebanyak mungkin orang bagi tu, lagi dia boleh ambil, dia ambil. Kita pun heran, ada rupa ratus orang nak makan, semua derma. Ambil pada-pada, sudahlah. Kan kita pergi makan mana-mana tempat, kan kadang-kadang kita tengok hotel pun sama ambil. Ini kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang orang Arab siapa lah depan ni, dia ambil ni kadang-kadang sampai kita tengok habis ke, sebab kita habis dia ada tamak lah. Sebab tu kita dia ajar tani, ambil sikit-sikit lo. Sebab dia Nabi SAW ajar kan, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai budak kan, Umar bin Salamah Nabi ajar nak bismillah makan, makan dengan tangan kananmu, makan apa yang terdekat denganmu dulu kan, kena terdekat tu cabai demam ni lah. Tapi maksudnya yang sesuai lah, dekat, supaya mata kita ni tengok Allah balik sana yang besar tu. Tapi kita ambil yang terdekat, kemudian kita pergi yang seterusnya. Bukan apa, kesantunan dan kesopanan yang diajar. Kadang-kadang orang kita tengok tamak.